Yuk, subscribe kanal YouTube Toba TV dan nyalakan loncengnya. Tinggalkan like dan komennya ya, dan jangan lupa di-share. Kejaksaan Negeri Simalungun menangkap Direktur NI Sekolah SMP Aladi Suram Makasim Hepeng di Negara Marhite Dana Bos Afirmasi ta 2010 siang. Nuaeng nunga dipaujak Direktur NI Sekolah Iga Betar Sangka jalan nunga dihurung di Kejaksaan Negeri Simalungun. Harles Sianturi, Direktur SMP Negeri Sada Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ditakup jala di paujak gabe tersangka perkara dana bos afirmasi tahun 2010 sia. Dana bos afirmasi sian APBN na dipasani pamaretta marhite Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di sura dipasudana sida. Marhite paretongani Inspektorat Polado saha 204 juta harugian di negara. Marhite torangani Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun Amang Bok bisa diri di hari Rabu tanggal 6 bulan 10 nasalpu nasalele ngondang apala mangoloi nasida molo sanga di jauh jaksa laho di pareso. Tidak ada pengembalian, Pak. Sampai saat ini belum ada. Okay. Ya, bersangkutannya sudah diperiksa kesehatan dan juga diperiksa swab prokes. Belum ada keluhan, Pak, dari bersangkutan, Pak? Kalau keluhan bagi dia ada pasti karena kami manggil aja, dia nggak datang-datang ya. Hinorhon pabahenan nai di APH Jaksa Dotuna Sida Pasal 2 Dohot Pasal Tolu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Sada Dohot Pasal 30 Sada Tahun 1010 Sia. Marhite pasali tarancam dona sida diuhum salele ngoluna. Sian Simalungun Toba TV mabari tahun. Saksikan program Toba TV dan live streaming Toba News di channel YouTube Toba TV. Jangan lupa follow sosial media kami untuk info terupdate atau kunjungi website kami di www.tobatv.com.